saudara di Pelabuhan Perikanan Samudra. Kata orang sini Kali Maro, tapi orang lain menyebutkannya Sungai Maro. Sungai abadi bersejarah, di mana peradaban pertama masuknya kapal uap, kapal Belanda, sehingga melahirkan kota Merauke. Dari sebuah dialog bahasa Tarsan, ini sungai ini nama apa? Maroka Eliki, inilah Sungai Maro. Dari sejarah panjang sudah 101 abad lebih, baru ada pemandangan Pelabuhan Perikanan Samudra karena Laut Arafuru menjadi pusat penangkapan ikan. Di sore hari ini, saya berdiri dengan seorang putra terbaik Republik yang pernah mengabdi untuk menjaga kedaulatan ini. Monang P. Sialagan. Ya, sudah melakukan kontrak itu dengan baik. Tapi ada kontrak lain yang ingin dilakukan, yaitu menjadi telinga rakyat dan juga menjadi penterjemah hati nurani rakyat. Dan kesempatan ini sudah bersedia untuk melakukan kontrak sebagai anggota DPR di Provinsi Papua Selatan. Nomor urutnya nomor urut 5. Partainya partai nomor 10, partai yang genap. Nomor urut 5 itu adalah nomor 5 jari dan juga 5 sila dari Pancasila. Genap kan? Mari kita genapi itu supaya tidak ragu-ragu. 5 jari, 5 sila dari Pancasila. Dari hati nurani rakyat, kita mengetuk seluruh pintu hati nurani rakyat supaya kita punya kontrak untuk hadir di tengah-tengah hati nurani rakyat. Kemarin adalah pelajaran kesulitan. Moga-moga besok ada cahaya baru ketika kontrak anak-anak Partai Hati Nurani Rakyat hadir di tengah-tengah masyarakat di bawah panduan Paitua Pamong Praja yang sudah melakukan kauli kehidupan untuk tidak memperkaya diri dengan jabatan, tetapi menjadikan hidup menjadi sumber dari penghayatan derita rakyat, menjadi penghayatan dari hati nurani rakyat. Sore ini saya hadir membawa Monang P. Sialagan. Ini adalah saudaramu yang saya coba hadirkan. Ragu boleh ragu, tapi yakini bahwa saya berdiri sebagai tokoh untuk mengajak menjadi mitra dari semangat hati nurani rakyat bertumbuh, berkembang untuk menciptakan komitmen maju, bertumbuh dan bersama di Provinsi Kebanggaan Provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Inilah tim kerja, tim yang akan bekerja mulai dari titik nol provinsi baru Provinsi Papua Selatan dengan konsep dan komitmen dari hati nurani rakyat. Kita akan membangun negeri datar Papua Selatan supaya hati nurani rakyat menjadi hati yang melembaga di setiap sanubari pengawal rakyat di negeri Papua Selatan. Kita menuju ke situ. Kamu sudah tahu, kalau kita keluar ke muara ini, berarti kita akan mengarungi samudera harapan yang luas dengan perahu Hanura, dengan Yahun Hanura. Kita berlayar bersama-sama sampai singgah di pelabuhan yang namanya Pelabuhan Persemakmuran Papua Selatan.